Ya pemirsa, acara pernikahan putra Gubernur Jambi Al-Haris, Rivaldi dengan dambaan hatinya telah sukses digelar pada 20 Mei 2024. Kegiatan ini selain dihadiri masyarakat, juga dihadiri sejumlah tokoh maupun para pejabat penting pemerintah yang ramai-ramai mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Bertempat di Ratu Convention Center Kota Jambi, acara pernikahan putra Gubernur Jambi Al-Haris, Rivaldi, dengan pujaan hatinya Marissa berlangsung meriah dan ramai dikunjungi masyarakat, serta para pejabat dan tokoh. Kemeriahan ini terlihat dari hadirnya artis kondang ibu kota, Nasar, yang memberikan hiburan khas dangdut, yang membuat tamu undangan yang hadir sumringah dan suasana menjadi lebih meriah. Sejumlah pejabat maupun tokoh masyarakat yang hadir pun ramai-ramai mengucapkan selamat. Di antaranya beberapa pejabat utama Polda Jambi yang merupakan Akpol Angkatan 2000, kemudian ada pula Saiful Roswandi, Kepala Ombudsman Jambi, Profesor Kasful Anwar, Ketua MUI Kota Jambi, tokoh pendidikan Jambi, Profesor Mukhtar Latif, serta Sekbankes Bangpol Jambi, Abrizal. Terima kasih, nanti keluarga besar dari rekan-rekan Akpol 2000 yang bertugas di wilayah Polda Jambi mengucapkan selamat atas pernikahan rekan kami, Saudara Rivaldi dengan Marissa. Semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta segera diberikan keturunan. Selamat Mas Rivaldi dan Marissa. Saya sebagai Kepala Ombudsman Provinsi Jambi beserta seluruh insan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat mendapatkan keluarga baru, terutama kepada Pak Gubernur, Bang Al-Haris, yang sudah menerima menantu perempuan, yaitu si Ibu Marissa. Semoga pasangan ini, Rivaldi dan Marissa, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga sampai kepada anak cucu. Sekali lagi kami ucapkan selamat hidup bahagia, selamat untuk keluarganya Pak Gubernur Al-Haris. Semoga ini keluarga menjadi keluarga yang selalu bahagia, aman, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Sentini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Dengan ini mengucapkan selamat bahagia kepada adinda kami, ananda kami Rivaldi dan Marissa, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan harapan kami kepada ananda berdua, pegang teguh janji apa yang telah anda janjikan ketika anda membaca ijab kabul. Dan itu insya Allah apabila anda pegang di masa yang akan datang, insya Allah anda menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan insya Allah dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada Bapak Gubernur Jambi beserta besan Bapak Dr. Haji Abdul Haris SOS SHMH, mengucapkan selamat sukses atas pernikahan anak kedua ini. Mudah-mudahan Rivaldi dan Marissa insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Mukhtar Latif dan istri mengucapkan selamat kepada ananda Rivaldi dan Marissa atas hari indahnya, hari yang penuh dengan kebahagiaan hari ini, itu menjadi raja dan ratu sehari. Kami sebagai orang tua mendoakan semoga ananda berdua jadi pasangan yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami doakan oleh anak-anak dan putri-putri putra yang cantik yang juga nanti soleh dan solehah, semoga tetap memberikan kebahagiaan sepanjang kehidupan, disukseskan karirnya, diberkahkan umurnya, dan dimudahkan rezekinya, serta dijadikan keluarga yang diberkahi sepanjang hayat sampai berpisah dengan kehidupan. Barakallah ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini ya insya Allah sampai detik ini semua tamu terkendali untuk pelaksanaan kegiatan, baik makan, minum, maupun lainnya, fasilitas yang lainnya insya Allah. Bagaimana harapan untuk kedua mempelai? Ya, harapan kedua mempelai kedepannya kita sama-sama berdoa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Halim Andrian,
Cek TV melaporkan.